tinggal Disti. Kalau saya jalannya ngebut ya. Iya, soalnya Disti jalan ngebut. Selamat malam pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Saya Dinta Mira Kusuma, senang kembali menjumpai Anda bersama dua rekan saya. Kami Diara Disti dan Tara The Tuar. Di 3-in-1, gali informasi. Jadikan inspirasi. Dan malam hari ini, tepuk tangan dulu dong Disti. Iya benar-benar. Tapi malam hari ini sebenarnya akan sangat-sangat seru. Kenapa saya bilang seru? Ini yang datang ini punya cerita, itu udah pasti. Iya, karena setiap tokoh pasti punya ceritanya masing-masing. Dan kita tentu aja pasti akan menggali dan mengorek informasi dari tokoh ini. Iya, dan ada tiga petunjuk. Tiga petunjuk. Tentang siapa tamu istimewa kita malam hari ini. Yang pertama, pengacara. Yang kedua, bling-bling. Yang ketiga, kolektor mobil mewah. Siapa wah lagi kalau bukan Bang Hotman Paris Hutap ya. Yes. Halo. Halo Bang Hotman. Apa kabar? Apa kabar Bang Hotman? Bener berarti bener ya kan? Kata saya ya, bling, pengacara bling. Bener. Bling-bling, sama kita bling-blingnya hari ini. Semua bling-bling nih temanya. Iya, benar-benar. Okay. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Pengacara 30 miliar atau pengacara bling-bling itulah Hotman Paris Hutapea. Pengacara spesialis kasus kepailitan ini dikenal hobi memakai aksesoris mahal dan mengoleksi puluhan mobil mewah seharga miliaran rupiah. Hotman pernah menjadi tim hukum Ratu Marijuana asal Australia, Chappelle Lange Corby. Hotman juga dikenal kerap menangani perkara sejumlah artis seperti Cut Tari, Anang Ashanti, dan Inul. Di balik pemberitaan media sosial, perseteruannya dengan sejumlah pengacara top ibu kota, Hotman ternyata punya keinginan besar. Yakni ingin anak-anaknya mengikuti jejak berkiprah di dunia hukum. Hebat Bang Hotman. Oke, dikenal sebagai pengacara artis. Kenapa artis Bang Hotman? Atau kebetulan aja? Sebenarnya justru 99% kerjaan saya kasus-kasus bisnis internasional. Oh, oke. Okay. Yang 1% artis itu hanya iseng-iseng doang. Oke. Okay. Lebih ke karena masalah. Mereka artis jadi kelihatan Bang iya, Hotman. Iya, tapi karena yang mereka di infotainment itu kan kalau kasus-kasus bisnis kan tidak masuk TV. Iya. Tapi sebenarnya my whole life saya 20 tahun sama pengacara asing. Saya 4 tahun di sini di kantor pengacara yang pengacaranya 600 orang. 600 orang? Iya. Jadi sebenarnya total karir saya itu adalah sama bule gitu loh. Saya dididik 10 tahun sama puluhan bule pengacara asing. Kemudian saya jadi bos mereka 10 tahun. Apa aja biasanya yang ditangani perkara untuk internasional itu? Banking, masalah joint venture, kasus-kasus konstruksi. Bahkan sekarang saya nangani banyak perkara arbitrase di Singapura. Oke. Okay. Jadi dulu partner saya adalah Dr. Nono Anwar Makarem yang lulusan Harvard dan hampir semua dari Harvard. Okay, jadi memang bayarannya bukan rupiah lagi ya Bang ya? Jadi memang justru karena sudah bosan yang bisa baca dokumen bertruk-truk tiap minggu dalam bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang saya nanganin artis itu hanya pelarian dari kebosanan. Refreshing. Keuntungannya ya. Apa sih? Keuntungannya apa aja menangani artis? Ada keuntungannya, artis. Ada kenyataan hidup yang kita lihat di mana gemerlap hidupnya. Tapi sebenarnya kadang-kadang banyak masalah-masalah kayak Siti Nurbaya, masalah kemunafikan, masalah dalam kehidupan itu artis itu. Justru memberi pelajaran tersendiri gitu. Iya, jadi pelajaran tersendiri. Jadi ada hikmahnya gitu loh. Okay. Plus ditambah makin tenar, itu yang penting. Iya, jadi tenar. Kita ke hutan Irian Barat pun dikenal gitu loh. Oh, jadi gitu. Ada secara bisnis sebenarnya merugikan. Karena kalau di Indonesia ini kalau nangani perkara artis dianggap pengacara ecek-ecek. Jadi banyak klien saya konglomerat justru melarang saya, don't do it anymore. Kamu kan sudah terkenal, ngapain lagi gitu loh. Cuma kalau kadang-kadang kayak kemarin si Angie itu karena bapaknya kenalan saya, ya kan. Terus banyak lah dari Manohara ke siapa, Cut Tari dan sebagainya. Itu hanya just intermeso sedikit. Tapi cukup memilih kasusnya enggak? Artinya kalau dari artis cukup memilih kasusnya. Oh iya, sangat memilih. Kan sebenarnya yang datang itu banyak banget. Tapi semua, hampir semua saya tolak. Hanya satu-satu aja. Oh gitu. Itu lebih karena apa? Kasusnya atau apanya yang... Lihat kasusnya bersifat nasional atau tidak. Bersifat nasional kayak atau tidak. Cut Tari kan bersifat nasional. Kasus siapa yang selalu disayat-sayat sama siapa sih...
yang Raja Malaysia, Manohara. Okay. Nah, dulu waktu saya dekat sama artis yang itu. Yang mana? Ada sedikit masalah karena dia kalau saya nanganin artis bisa sebulan saya nggak ditegor. Ya isinya sama juga. Kenapa kau nanganin itu, kan kamu kan sudah sangat top di sini. Kenapa kamu harus habiskan waktu untuk yang artis-artis, apalagi kalau artis yang saya pegang itu agak cantik lebih marah lagi gitu. Suka dukanya emang apa sih Bang nanganin klien artis? Sebenarnya sih enggak ada karena enggak, karena itu banyak hiburannya gitu loh. Okay. Bang Hotman, kan Bang Hotman kalau misalnya lagi menangani artis-artis nih kalau di TV kan kayak kelihatannya akrab banget. Apa memang begitu tipe pengacara yang seperti itu? Enggak, kita harus bisa menciptakan gini loh. Kita harus menciptakan suasana sehingga perhatian orang jangan terlalu berfokus kepada substansi yang mungkin sudah memberatkan klien. Saya kasih contoh kemarin Jennifer Dunn. Saya tahu kalau saya pegang tangannya itu, apalagi tangannya saya gitu, akan perhatian akan ke sana. Bukan kepada substansinya. Dan memang waktu di KPK, saya gandeng tangan dia, terus waktu diperiksa tangan saya taruh di punggungnya, di bahunya. Itu orang mengalihkan jadi memang disengaja. Salah satu trik dan strategi juga. Salah satu trik untuk menarik perhatian publik gitu loh. Itu artinya jangan terlalu kaku fokus kepada permasalahannya, bahwa dia memang terima mobil dari Wawan udah diakuin. Ya kan? Jadi ngapain lagi? Jadi kita harus sedikit istilahnya itu deviate gitu, mengalihkan perhatian. Walaupun gitu kadang kasus yang ece-ece itu tetap harus disikapi serius kan oleh Bang Hotman kan? Sebenarnya itu sebenarnya bukan dari segi bisnis ece-ece, tapi dari segi gaumnya secara nasional memang menasional. Okay. Dan harus soal bayaran juga serius. Dimana? Yang praktis yang saya suka dapat bayaran itu dari Inul. Kalau Inul sering, itu yang kasus karaoke. Karena dia kan seluruh Indonesia. Bisnis juga berarti itu. Karena itu bisnis, ya. Kalau yang artis, ya udahlah. For free kah? For free kah atau for free dong. Sebagian ada, tapi for me actually small. Jadi nggak terlalu saya bahkan ingat dulu waktu siapa? Waktu perseturuan si siapa? Istrinya si Dani sekarang. Maya yang sama Amar. Sama Mulan. Mulan. Kan waktu itu kan ada soal fee kan, akhirnya si Maya bayar si Mulan 350 juta. Iya kan? Terus si Mulan nanya, "Abang mau saya bayar berapa?" Iya kan? Saya tanya, "Enggak usah deh. Mami kamu kan pintar masak masakan Sunda. Kirim aja makanannya gitu aja." Sedap. Sebenarnya nggak sebanding ya, soalnya kalau kita lihat mungkin kasus-kasus besar yang selalu ditangani oleh Abang itu kan cukup bisa selalu menghidupi, artinya sampai anak cucu dan lain sebagainya itu tercukupi lah semuanya ya. Itu mungkin ini juga untuk rekan-rekan yang muda, mungkin Anda melihat saya glamor seperti ini, tapi anak-anak saya sendiri selalu mengatakan, ngapain sih Bapak nyiksa diri? Saya bangun jam 4 subuh, saya jam 5 udah di kantor. Ini asisten saya bisa ada saksi yang buka kantor tiap hari saya. Dan di mobil itu bertonton dokumen bahasa Inggris semua karena harus sidang ke Singapura, harus sidang. Dan memang karena lawyer itu nggak bisa dibohongi. Harus benar-benar you laku karena prestasi. Nggak bisa dibohongin. Karena saingan saya itu hampir semua pengacara-pengacara asing. Kalau pengacara asing itu begitu kau stupid akan dibilang stupid langsung. Kalau menang kalah gimana Bang Hotman? Ya itu resiko, tapi kan we do the best gitu loh. Yang penting kita nggak ada kesalahan, kalau memang substansinya udah kalah mau apa. Dan jadi sama asing itu sangat dipermalukan kalau kita bodoh. Kalau kita kan masih segan, kalau asing enggak. Kalau dukungan keluarga gimana dengan pekerjaan Bang Hotman? Oh iya, dukungannya bagus. Apalagi karena kliennya artis-artis. Aku ada filosofi ya. Ini mungkin yang suami-suami yang tidak tahu. Aku filosofinya adalah, aku mau bahagia di luar harus bahagia dulu di dalam rumah. Caranya adalah, saya kasih contoh. Semua publik tahu bahwa saya sempat dekat sama MP, istri saya notaris terkenal juga di Kelapa Gading ya. Tapi saya itu fair, artinya karena memang saya sangat sibuk, ruko yang saya beli itu ratusan. Kalau Anda ke Kelapa Gading itu nama saya di mana-mana itu. Sampai di Grand Investor ruko. Selalu kasih ke istri, nggak pernah, I don't even know puluhan tahun sewanya gimana, padahal ratusan. Kita fair gitu, ya kan? Justru ada fair artis. Fair atau supaya istri nggak ngambek? Bukan supaya, memang itulah padanya. Memang nggak ada agar ngambek, nggak apa-apa.
Nggak, memang ya memang nggak ada, memang kita nggak. Dia biar gimana pun dia adalah ibu dari anak-anak. Jadi nggak hitung-hitungan ya Bang? Nggak hitung-hitungan. Tapi sama yang MB juga nggak hitung-hitungan jangan-jangan. Ya. Ya. Ada villa mewah di Bali kan langsung dikasih. Oh gitu. Nggak pakai mikir. Nggak pakai mikir ya. Tanya tapi aja langsung udah di, saya dengar udah dijual lagi. Kita masih akan bincang-bincang lagi dengan Bang Hotman tentunya setelah pesan-pesan berikut tetap di 3 in 1. Gali informasi, jadi gali inspirasi. Okay. Coba kalau jas, setelan jas dan juga kemeja ini kira-kira ada 30, 50, 100? 100 ya Bang ya? Gimana jawabnya ya?